dengan suasana yang paling bersahabat ini, Allah memberikan kepada kita suatu waktu untuk bertemu bersilaturahim dengan Presiden kita Republik Indonesia. Kita dari jauh-jauh dari ujung Indonesia sebelah barat telah Allah memberikan izin kepada kita untuk menjumpai Presiden kita yang telah banyak berbuat di negeri ini. Dengan ini kami mengucapkan sama-sama Alhamdulillah. Baru saja selesai sejumlah ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat di Aceh itu juga hadir menemui Bapak Presiden, menyampaikan kondisi perkembangan kehidupan keagamaan saat ini di Aceh dan juga harapan-harapan mereka agar pemerintah tetap memberikan perhatian yang besar dan terus meningkatkan kehidupan keagamaan di sana. Saya Ibrahim Abdul Ghani dari Perla, Aceh Timur. Alhamdulillah kami sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Presiden yang sudah memimpin Indonesia 4 tahun lebih. Dan Alhamdulillah kita doakan mana yang terbaik sama Allah. Sebagaimana pilihan beliau tadi, bahwa beliau jadi Presiden ini bukan dari sejarah-sejarahnya orang hebat, enggak, tapi dari rakyat biasa. Karena takdir Allah maka dia beliau jadi.